La tusyiru ahadukum ila akhihi bisilah. La'alla syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hafratin minan nar. Fa min hadha laqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana an hurmati wa khuturati at-tarbi' ila akhina ay an nu'dhiya akhana bisyaklin bi ayyi shaklin kan qad yakunu amdan wa qad yakunu ghairu amdin fa min hadha laqad tabayyana wa tawaddaha al-aqibah allati sawfa nahsulu in kana zaliman ila akhihi. Tayyib ila huna hal min su'alin ya syabab? Ini soal apa bang? Hal sifat talib waqi'anahu aw kaifa. Tayyib, soal mumtaz. Syekh Damar sa'alana an hal hadhihi sifah sifatu dhulm tasduru mundu wiladati al-insan. Tab'an la. Hadhihi sifah tasduru bisababi al-mukhalatah wal-mu'amalah. Ay inna kul bilgatina bullying ini tidak bisa kita katakan bahwa sifat ini muncul ketika seseorang dilahirkan atau bawaan lahir. Tetapi sifat ini muncul dikarenakan banyak sebab, diantaranya pergaulan dan juga teman-teman di lingkungan maupun di sekolahnya. Fisualin akhar. Baik. Al-kasratu su'ali yadkhul bani sifat bani Israel. Tayyib. Kasratu su'al yadkhul ila sifat bani Israel. La, taba'an. Min mujahadati talibil ilm yatasa'aluna an syai' yufidu lahu. Amma li bani Israel hum yatasa'aluna an as'ilatin laisa laha manfa'atun albatta. Lidzalika la yambaghi lana bi an nas'al syai' in la naf'a. Lidzalika hadha syekh Syekh Damar yas'al wa huwa lam yafham fa hadha kama nurid li talib al-ilm. Tapi lo tanyanya buat nyindir kita kan? Jawab! Emang nanya aja salah? Iya salah, kenapa? Nggak terima banget lo. Kan itu ilmu. Terus? Mending lo pergi dari kelas ini sekarang! Cabut, son! Innamal mu'minuna ikhwati fi hadhihi al-ayati al-karimah tashmulu fiha umur kathira jiddan lidhalik awadtu an taj'al al-firam fa li kulli firqah arba'atu rijal faf'alu al-an hayya bina. Wa uktubu al-istinbat min tilkal ayat. Fahimtum syabab? Iya. Wallah hadhihi firqah adadukum akthar min lazim. Ya Syekh Damar, alaikum bittiqal. Tat tat tat, lama gelap. Labasnya orang gak guna di sini. Remasin sabab. Udah. Kasur tul kalam aja. Udah, sabab. Gak guna tat. Gak guna tat.
pertama bullying haram, bullying terus yang kedua pembulian, terus menghapus pembulian. Yes. Semuanya sama tuh. Lawannya apa? Lawannya bully apa nih? Jadi kalau kita menuju surga, udah kita tinggalkan larangannya dan kita melakukan kebalikannya. Itu apa? Berbuat baik. Hai sahabat, baki alakum daki koten man lam yantahi fal yusri fi amalihi hayya bina. Ini gimana nih, tinggal 1 menit lagi. Udah, Sultan. Tayyib ya syabab, laqad intaha al-waqt fa awaddu khasatan li hadhihi al-firqa ay yataqaddam. Hayya bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Di sini kita akan menjelaskan dua ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Artinya adalah setiap mukmin itu adalah saudara. Kita sesama muslim adalah saudara dan persaudaraan orang-orang mukmin didasari atas iman. Jadi kita ibaratkan iman di sini sebagai suatu wadah. Kita menghargainya, menyayanginya, dan tukar hadiah dengan satu sama lain. Yang seorang kafir ini baru masuk Islam, misalkan kemarin atau dua hari yang lalu, seluruh umat Islam di muka bumi ini adalah saudara. Mau itu tua, mau itu muda, ataupun laki-laki, ataupun perempuan. Dan tidak sepatutnya untuk sesama muslim saling menyakiti, saling membolimi, dan selainnya. Karena kalau kita melakukan hal-hal tersebut, kita bisa mendapatkan dosa. Dan karena dosa, kita bisa masuk neraka yang hina. Hadza ma qaddamna lakum, syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rubik gini diibaratkan layaknya hati seorang manusia. Ada di mana hati manusia berada di posisi merah, yang menandakan bahwa ia sedang marah dan arogan. Dan ada pula di sisi warna putih, yang menandakan ia suci dan rendah hati. Kita sebagai seorang muslim, sesama manusia, hendaknya kita sesama manusia dan sesama seorang muslim harus mengetahui keadaan muslim yang lainnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna al-ikhwah. Pada ayat ini dijelaskan seorang muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara di sini adalah kita sebagai seorang muslim harusnya mengingatkan atau membela dengan cara tidak membuli, mengerti sesama satu sama yang lain, dan lain-lain. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan yang Maha Esa, hendaknya saling menyayangi sesama makhluk-makhluk yang lainnya dan memutus tali buli-membuli, perundungan. Dan kita hendaknya bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nih, buat ente. Thanks. Hari itu mungkin adalah hari berkesan untukku. Bagaimana tidak, sifatku yang buruk ini berpindah 180 derajat menjadi lebih baik. Dan mungkin mengerti apa arti kenyamanan seseorang. Sekali lagi, thank you Damar.